Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka melayat ke rumah duka mendiang Wapres ke-9 Republik Indonesia Hamzah Has pada Rabu 24 Juli. Terlihat Jokowi memakai kemeja batik sementara di belakangnya Gibran menggunakan kemeja biru. Jokowi memberikan gestur membungkuk dan menyalami keluarga Hamzah Has. Saat ditemui awak media, Jokowi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Wapres ke-9 Republik Indonesia. Jokowi menyebut Hamzah Has merupakan negarawan yang aktif untuk bangsa dan negara. Kita yang dalam, dia adalah negarawan yang telah negara selain sebagai wakil presiden tahun 2021 ke 2024 untuk pengabdian pelajar yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Thank you.